Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara mengubah dari file Excel ke dalam file PDF. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin merubah file Excel ke dalam PDF, di sini saya sudah memiliki beberapa data dari file Word, kemudian file PDF, file PowerPoint, dan file dari Excel ya. Oke, saya akan mencontohkan dan lihat terlebih dahulu dari file Excel yang sudah saya miliki. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya, dari file Excel-nya, dan kita akan hapus terlebih dahulu file PDF yang tersedia. Ya, oke, kita akan hapus. Oke, sudah selesai. Kemudian silakan kalian tinggal buka menggunakan Google Chrome di laptop ataupun PC yang kalian gunakan. Kemudian di search pencarian kalian ketikkan saja di sini www.ilovepdf.com. Ya, kalian cari saja menggunakan dari search pencarian Google Chrome. Setelah selesai kalian masuk saja dan akan dialihkan ke dashboard websitenya. Kurang lebih nanti kalian akan melihat halaman seperti ini. Dan di sini silakan kalian bisa pilih saja Excel to PDF ya. Oke, di sini sebenarnya ada banyak sekali dari market PDF, split PDF, compress PDF, PDF to Word, PDF to PowerPoint, PDF to Excel, Word to PDF, PowerPoint to PDF, dan di sini ada Excel to PDF. Oke, di sini kalian bisa sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Pilih masuk ke dalam Excel to PDF ya. Di sini klik kiri sekali dan di sini silakan kalian tinggal select Excel file. Klik sekali. Oke, kemudian pilih file Excel yang ingin kalian convert menjadi file PDF. Klik sekali kiri-kiri, kemudian klik open di pojok kanan bawah ya. Seperti ini sudah masuk Excel SX. Oke, dan di sini jika kalian ingin menambahkan file Excel yang lain, tinggal klik tambah di sini ya, add more file. Ya, misalnya jika kalian memiliki beberapa file dengan format Excel yang lain, bisa pilih saja satu persatu, kemudian klik open seperti biasa. Setelah selesai, langsung pilih ke convert to PDF di pojok kanan bawah tentunya di sini. Oke, convert Excel to PDF, kita akan tunggu. Tadi dari file PDF sudah saya hapus, kemudian tinggal kalian unduh saja ya untuk jenis file yang sudah kalian convert. Oke, jenis file PDF sudah tersedia. Kita langsung buka file explorer dari laptop ataupun PC yang kalian gunakan. Dan di sini sudah masuk untuk jenis file PDF. Tepat di jam 11:08, sekarang jam 11:08 ya. Sama, kita akan buka langsung jenis file PDF yang sudah kita convert. Ya, di sini sudah selesai. Jadi kurang lebihnya hanya sepuluh saja untuk cara mengubah dari format Excel menjadi format PDF. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.